Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bersama saya Koki Lapis Bajindur Vlog dan juga istriku tercinta tersayang. Ojo nyerunyus saya tau. Oh, siapa? YouTube-nya? Ismiati Bajindur. Oke, di vlog kali ini aku akan mereview unboxing sesuatu yang paling aku idamkan selama 3 bulanan ya. Malah jok helmnya hilang. Oke guys, jadi helmku itu aku pernah punya helm BMC, itu ada kameranya, hilang, tak taruh di depan rumah gini, hilang. Tapi alhamdulillah berkat dicuri itu aku bisa dibelikan istriku yang baru, guys. Helm apakah itu? Ya udah. Enggak, mah. Ya udah aku unboxing ya. Nah. Oke, guys. Jadi di vlog kali ini aku akan unboxing. Aku beli ini kardus. Nah, yang isinya apa? Isinya helm. Ini aku beli dengan harga varietas yang tertinggi NHK, tapi yang varietas tertinggi itu harganya 500, tapi kalau yang polosan yang biasa sekitar 360-an tadi guys. Ini kemasannya seperti ini ya kan, series GP 1000 series sis itu ukuran, ini ukurannya yang L, yang di merah ini berarti L ya kan, ukuran yang L. Kita buka sini dari dalamnya. Warnanya mesti apa? Wah, taram. Jadi ini seperti karung goni. Iya, Mbak, ya bener ya. Oke. Jadi kayak iki kayak sing digawe no krimbat-krimbat ngene to, Maya. Oke, kita buka ya, guys. Di sini ada kemulnya, sarungnya, ini mereknya NHK Helmet. Nah, NHK kepanjangan? NHK kepanjangannya natrium hidroksidan kalsium. Aku ora ngerti to, tampok aneh-aneh. Oke, kita buka. Oke, nah jadi seperti ini. Wih, namanya keren. Wih, canggih. Enak plastiknya kok kene. Oke, jadi iki kena gaya krimbat-krimbatan ini ya, guys. Ini nek udan sampean iso dinggo. Gak, iki mumpuni nek sampean mari krimbat, ngeringi rambut gak usah mbek anduk, cukup mbek iki. Set, ngene. Canggih. Tuku helm hadiahnya tempat krimbat. Oke, jadi seperti ini modelnya. Kenapa aku akan unboxing dan bagaimana cara pemasangan GoPro? Kemarin banyak yang tanya, Mas Bajindul, itu zaman kamera motovlognya itu kok kenapa kok jarang? Jarang karena helmku hilang, jadi nggak ada untuk yang dibuat dudukannya ke helm ya kan. Helmnya harus full face ya. Kenapa kok full face? Karena agar tidak ada udara masuk. Tapi kalau helm yang retro yang biasa itu kan nggak ada full face-nya gini, jadi udara bisa masuk, jadi kemberbek. Nggak rekaman headset pun itu ya kemberbek, mono guys. Full face. Full ke bek, face ke wajah. Iya. Full, jadi, full itu penuh. Nah ya bek, full ke bek. Bek, berarti wajahmu bek. Nah ya wajahmu. Oh, iya bener tau. Ini apa yang pesek? Pempes ya. Kita buka fungsinya apa kah pempes ini, guys? Tidak no yang agar itu tidak anu terberet-beret. Oh, apa ini paling gak pelindung gini, guys? Duduk, guys. Oh, aku ngerti, Mas. Ma, ini ya, ini berarti si. Bis cebulen itu mana? Ci Rolu. Wih, canggih. Enak kok cuma dipakai, guys. Canggih guys. Nah jadi helmnya seperti ini. Tapi ini apa nih gimana? Oh, oh jelali di kelindek. Ini aneh logonya, enak aneh. Oh jadi stiker. Ini ada stikernya. Stiker. Oh iya stiker mah. Ambil buku panduan. Buku panduan ini Introduction. We would like to thank you for purchasing owner of our NHK. Wah, gue gak ngerti. Oke seperti ini. Jadi kita buka ya, ini ada ini plastika aneh tiba ya, Mak. Mak, cedek no, Mak, cedek no, Mak. Kelintek kok. Cedek no, Mak. Oh, berarti ini plastika aneh ya, bismillahirrahmanirrahim. Wow, dulu. Ini bulungan aneh ya, lumayan tiba ya. Wow. Wih, canggih. Wih, canggih, guys. Gila, guys. Wah, ini bautnya ini bau kayak apa ya? Ini loh, Mak. Jadi hilangi kode mata, wi. Kode mata. Iki mah iki dibuka nih mah.
Wih, canggih. Ini semua merah dibukaan gue ya? Ya, orang bisa kakek itu dulu kan meribatnya. Coba kita tes. Jadi di sini ada itunya, guys. Sit. Nah, jadi kalau pas siang kita habis enggak. Rata-rata orang yang pakai helm full face itu tanpa kekerenannya itu naik 30%. Yang tadinya 60% jadi 99%, guys. Mau tahu buktinya? Oh, guys, maling ganteng ya. Iya toh? Oke. Jadi ada pemiring Rana. Wis mirip. Wes. Mirip alien. enak mah. Tuh, bening mah. Jenenge kacamata mripat ireng kok bening biar. Oke. Terus kemudian ini yang di part selanjutnya, Mas, gimana sih cara pemasangan GoPro-nya? Lah, di sini aku ada banyak item. Aku memakainya GoPro ini. Nah. Mas, kamera vlog-nya sampean yang dibuat untuk vlog kamera apa? Nah. Ini aku pakai kamera ini, kecil-kecil cabai rawit. Dengan kamera ini aku bisa sampean kenal, bisa terkenal, bisa masuk TV. Kok bisa? Waktu aku di roller coaster, aku menggunakan ini. Oke, guys, jadi ini aku di roller coaster ya, kamera ini ya. Ini dibeli berapapun, 10 juta pun gak aku kasih ya, guys ya. Karena ini yang mengangkat derajatku, guys. Bahasanya sok higienis ya, Mas ya. Sok higienis, sok bisnis kelas non AC. Jadi tadi kameranya ini kita siapkan kamera. Aku saranin ke teman-teman kalau beli kamera jangan merek selain GoPro. Kalau merek selain GoPro itu hasilnya kurang maksimal ya, guys ya. Harus GoPro. Ini kita pasang, kemudian kita cari mountingnya. Gini, Mas. Mountingnya apa? Mounting itu tempat duduknya lah. Nah, mounting gunung loh. Tingnya apa? Ting itu gelas. Bentrokan kuting, gunung yang ada gelasnya. Jadi enek kotak rahasia, di kotak rahasia. Jadi alat vlog ya, dibuat untuk vlog itu aku mempunyai banyak mounting. Nah, ini mounting ini mountingnya. Terus ini ada engkol Inggrisnya, ya kan. Terus ini ada baut-bautannya. Terus yang paling penting itu ini ada punya mikrofon. Bagaimana cara pemasangannya? Oke, jadi cara pemasangannya. Yang pertama kita lihat helmnya, kita taruh di sini atau atas. Kalau atas nggak mungkin, karena buat buka tutupnya apa? Buka tutupnya jendela. Jendela baik. Jadi ini, nah kita merakit, kita cari ini. Ini ya, guys ya, kita masukkan. Kita baut. Ini ada bautnya sendiri. Ya kan. Dan akhirnya mountingnya bisa jadi seperti ini ya. Terus bagaimana cara merekatkannya? Cara merekatkannya ini kuat ya, guys. Ini kuat. Ini 3M. 3M 3 miliar belinya. Bukannya 3M. 3M itu solasi bolak-balik, itu 3M. Jadi kita setting sini dulu. Orang yang ngarep pas lambe. Gini lah. Enggak, tadi kan gak iso nekuk aja ini. Tadi gak iso yang ngarep pas lambe. Nah, aku menemukan tempat yang paling cocok di sini. Sik, tinggal meret, guys. Gimana, guys? Ya, jadi ini. Jadi kita itu dulu dipas-paskan dulu gini. Nah, ntar hasilnya begini ya, guys ya. Ini hasil kamera actionnya. Miring, ya? Hah? Loh kan kok bisa dingin-dingin lah. Ya kan? Ini kan gak mengganggu pemandangan mata loh. Nah, aku nak samping gini ya. Tapi kita ini kuat nak samping gini tuh, Mah. Ya kan? Iya, Mah. Manut. Oke, kita menemukan tempat yang paling kata kita canggih. Kita buka dulu. Canggih. Bentar, kita buka. Kita cari cedek nama. Nah, kita cari tempat yang benar-benar datar, yang sekiranya ini bisa rekatnya itu beneran, guys. Oke, kita udah menemukan ya tempat rekatannya. Menutupi NH kan? Enggak apa-apa. Kita udah menemukan nasib.
sini. Jadi di sini ya tempatnya, kalau di sini ini nggak bakal kuat, soalnya kurang pas. Jadi di sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya. Wah, ini sangat kuat ya. Kita buka. Kita lapis ya. Ben daya rekate ku ben kuat, guys. Kita paskan, bismillahirrahmanirrahim. Muka-muka awet, muka-muka gak cepot. Amin. Jadi banyak teman-teman yang nggak tahu apakah itu kameranya dibaut atau gimana. Enggak, guys, cukup di rat yang sini. Belinya 3M kamu di mana, guys? 3M itu aku beli satu set. Ini kan satu set. Ada yang ada di kepala, di jam, terus di dada. Itu harga 100.000 di toko online. Itu. Tapi kalau cari di toko itu susah dapetinnya. Soalnya kan jarang yang jualan seperti ini. Nah, oke, setelah sini ini kan ada kan. Nah, kita tancapkan di sini. Tep. Kemudian kita drat. Kita drat. Drat itu dibautkan. Cedek noh ini, Mas. Nah, cara sampean tak bongkar takon masang dhewe iso gak? Ya ora untuk gaen. Oh, ngono. Sampean gaen iki kaya nang. Ya guys. Nyusoni guys. Lah, kan udah jadi. Jadi hasil motovlog, motovlog itu seperti ini, guys. Nah, ini masih belum sempurna, ini masih kurang satu apanya, mikrofon. Jadi kalau kena hempasan angin itu nggak begitu berisik. Nah, mikrofonnya bagaimana cara naruhnya? Jadi mikrofonnya cara naruhnya set ini bisa diluruskan di sini. Mikrofonnya cara naruhnya itu di sini, guys. Dilepokkan. Nah, ditancapkan di sini. Diinjekkan. Dikendoni dulu. Diinjekkan di sini. Nah, ini kan ada colokannya. Ditancapkan di sini. Kemudian kita itu paskan. Setelah kita paskan, kita masukkan di sini. Sini. Jadi di sela-sela ini ya, guys ya. Ini kita gulung dulu agar enggak semerawut kabelnya. Kita gulung dulu gini. Kita gulung gini. Kita masukkan di sela-sela ini. Lah ini loh. Nah, ini loh. Kelihatan enggak? Diikuti spon, tengah-tengah spon. Nah. Ya kan? Setelah itu kita jepretkan lagi di sini. Setelah aman, kita tutup lagi. Helmnya sama sing ilang ge, kok anane melu ilang lo 3M. 3M melu ilang, gua jindul kan anak, tapi ben lah. Mungkin dia jalur rezekinya seperti itu. Wes, kita cukup senyum aja ya. Nah, jadi ini tempat mikrofon suaranya, guys. Wah, sampe ini sampe ning ngarep kok jebak ning ngiri kan. Ngapa ni? Mikrofon. Kak, bingung ini. Nah. Tetap kromo dah. Kromo. Nah, setelah itu kita benerin ini. Dan mikrofonnya di sini. Kita benerin, kita rapatkan. Tetap ini bautnya kurang satu. Bautnya yang ini, yang ini. Ini buat baut ngerapetin di sini. Rambut pasnya. Oh iya, dipaskan dulu, guys. Sengar tore. Nah, jadi kamera vlog udah jadi. Jadi seperti ini ya, PNP-nya ya. Udah jadi. Kita gini kan. Pas miring nggak sih? Miring. Kurang nggak, Bi? Kurang ini? Mm-mm. Hah? Kurang ini? Yes. Iya, buat setting nih. Bi, mantap. Kok sesek mundur, Mas? Pas ini ukuran L. Justru sesek lu tapi lu enak. Oke, jadi seperti ini. Ini tadi unboxing dan pemasangan GoPro. Berapa menit, Mas? 14, 15. Oke.
Itu dulu ya guys ya. Buat Bajindo Lovers, semangat berkarya, semangat ngevlognya. Thank you. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa komen-komen. Bye-bye. Thank you guys. Yuk, sukses selalu ya guys.